Yayasan Minhajus Sobirin Naungan DPD LDII Jakarta Timur mengadakan upacara bendera 17 Agustus di Ponpes Minhajus Sobirin, Cibubur, Jakarta Timur. Acara ini bertujuan untuk mengingatkan generasi muda mengenai perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan. Dalam kesempatan tersebut, pimpinan Pondok Pesantren Minhajus Sobirin, Samsul Hadi, menyoroti makna penting kemerdekaan Indonesia dalam konteks saat ini. Ia menekankan, perlunya memupuk semangat kemerdekaan di kalangan generasi muda serta mengajarkan nilai-nilai Pancasila agar para siswa dapat menjadi pemimpin berkarakter luhur. Kemerdekaan Indonesia pada tahun ini maknanya sangat penting, yang mana generasi muda saat ini sudah mulai meninggalkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebangsaan. Momen kemerdekaan ini kita bangkitkan anak-anak muda agar mempunyai jiwa semangat perdekaan. Sementara itu, pembina Yayasan Minhajus Sobirin, Kiai Haji Deni Rahmat Bonani, mengungkapkan pentingnya menggelorakan rasa patriotisme dan cinta tanah air pada generasi muda. Harapannya generasi inilah nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, bisa mensejahterakan rakyat, dan ujung-ujungnya supaya negara kita tambah maju, tambah sejahtera, dan disegani di kancah internasional. Senada dengan Deni, Kepala UIA Minhajus Sobirin Islamic School Adi Saputra menyampaikan harapan agar siswa-siswi mampu memiliki karakter berakhlakul karimah, menjadi alim ulama dan berintelektual. Alhamdulillah juga lulusan-lulusan santri kami sudah banyak diterima di perguruan tinggi negeri. Hampir kurang lebih tahun ini ada 23 santri yang sudah masuk ke perguruan tinggi negeri, dan alhamdulillah mereka sudah menguasai beberapa ilmu-ilmu keagamaan, baik ilmu yang berdasarkan dari Quran maupun dari hadis semua. Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Kelurahan atau LMK Cibubur Maman Sulaiman menyampaikan pesan tentang pentingnya kerjasama yang telah terjalin antara Lembaga Pendidikan Yayasan Minhajus Sobirin dengan lingkungan kelurahan. Upacara yang dilaksanakan di Yayasan Minhajus Sobirin ini adalah sangat baik ya. Di RW 10 memang satu-satunya tempat di sini, memang selain tempatnya memadai, juga lembaga pendidikan yang paling bagus memang adanya di sini. Tentunya kalau di sini dibilang banyak pemuda, memang itulah modal untuk ke depan kelangsungan negara kita. Semua kita mengharapkan kepada para pemuda. Pondok Pesantren Minhajus Sobirin mengharapkan generasi muda akan menjadi harapan untuk melanjutkan perjuangan dan memimpin Indonesia menuju kemajuan dan kejayaan. Dengan penguatan karakter, nilai-nilai Islami, dan semangat kemerdekaan yang kuat, para siswa akan menjadi tonggak masa depan yang cerah bagi negeri ini.